saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, lewat firman Tuhan yang kita baca ini, ada beberapa hal yang hendak disampaikan lewat pembacaan firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama, mau mengingatkan kepada kita sekalian secara khusus jemaat di kaitinya malam ini, bahwa janji Tuhan itu ia berikan. Pada waktu penetapan ratu pertama, tugas ini diberikan bagi semua bupati, imam, jemaat. Dan hari ini terhitung 6 tahun 7 bulan pembangunan ini ada berjalan. Tetapi kalau mau dihitung secara ini hanya 4 tahun 7 bulan, karena 2 tahun itu berhenti total karena pandemi. Dan hari ini kita boleh ada dalam perayaan peresmian dan pentakisan Ibu Ratna Berkatuhan. Jadi bagian pertama mengingatkan janji Tuhan di hidup kita. Seperti pembacaan tadi Tuhan katakan, Dia akan menguncangkan segala bangsa-bangsa, orang-orang yang datang membawa segala kekayaan yang ada. Hari ini khususnya untuk jemaat, Tuhan sudah membuktikan janji. Oleh karena itu, berilah hidup kita, persembahkan tubuh kita ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak seorang pun dapat menggantikan berkat Tuhan, dapat membalas apa yang Tuhan berikan. Hanya mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Secara manusia mustahil. Bahkan 6 tahun 7 bulan itu proses
bukan hanya sedikit. Terkadang kita harus menangis tantangan pergumulan kita hadapi. Tapi hari ini, karena Tuhan, semuanya boleh terjadi. Oleh karena itu, percaya Tuhan dengan sungguh. Andalkan Tuhan di dalam hidup persekutuan berjemaah. Persembahkanlah hidup kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, mengingatkan kepada kita secara khusus jemaat ini, bukan hanya kemegahan dari bangunan yang megah ini, tetapi yang Tuhan ingin lebih dari itu, yaitu hiduplah takut akan Tuhan. Jangan punya gedung yang bagus, tapi umat yang tidak hidup takut akan Tuhan. Dan ketika kemegahan bangunan ini ada, maka umat Tuhan harus hidup taat dan setia kepada Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan di dalam persekutuan, berjemaah, dan bergereja. Sekali lagi, seperti lagu dalam bahasa Tehir yang ada di liturgi itu, yang berbunyi demikian. Nyanyian rohani 8 Mazmur 81. Nasakite na dorosi maru mana dokafi wo lewa wo nis na mo Israel wo satanas desa. Tuhan itu kekuatan kita. Oleh karena itu, andalkan Tuhan seperti yang buktikan hari ini bahwa Ia kuat dan hebat. Persembahkanlah hidupmu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
jasadnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, 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 oh. Ku yakin saat kau berfirman, hallelujah.
Bagian Mazmur 127 ayat yang pertama berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, rumah ini, gedung gereja baru rumah DKI Benowa, ditariskan untuk kebaktian kepada Allah yang hidup, supaya namanya setia di tengah-tengah persekutuan jemaat ini dalam memberikan firman dan pelayanan sakramen. Jemaat datang kepadanya dengan kebijian, syukur dan sembah. Baginya kemuliaan kuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, kau bertanya
gereja ini dibangun dalam suka dan duka. Biasa kita lewat di jalan besar situ, kami bertanya-tanya kepada tapi itulah gedung gereja. Tidak ada gedung gereja yang baru satu bulan itu selesai. Tapi gereja, gedung gereja biasa dibangun bertahun-tahun. Ini gereja yang ketiga, gedung gereja ketiga. Yang pertama sempurna terus, yang kedua sekarang sudah yang ketiga. Saya juga tahu itu karena dulu kita mulai solo juga sesuatu. Pendeta Patolo juga di situ, beliau terang sepeda dari situ. Luar sana. Sampai di Alfa Watu Saksi juga ada jalan yang bocor karena tanah. Di situ biasa kalau pagi pak pasti retak. Beliau apa ikut sepeda ke sana, Ustaz Pendeta Evi, Pendeta dan Pendeta yang lain juga jemaat ini melahirkan jemaat Evangelium Inama juga Mubar Kelalim Satu. Sekarang ada pos lagi di jalan kontainer situ. Jalan pariwisata. Itulah jemaat Riyal Malwele. Gedung gereja sudah dibangun. Gedung gereja yang baru. Oleh sebab itu pemazmur menunjukkan betapa besar kerinduannya bisa hadir dan berdiam di rumah Tuhan. Ia rindu masuk ke rumah Tuhan. Bahkan pemazmur ini mengatakan ia rindu berada di dalam rumah Tuhan. Sebab di sana Tuhan ada. Di sana Tuhan menyampaikan berkat-berkatnya. Oleh sebab itu rindu kepada rumah Tuhan. Kalau gereja ini ada, itu jemaat Riyal Malwele, supaya kamu rindu selalu ada di rumah Tuhan. Rindu akan kediaman Tuhan, karena kamu mencintai akan Allah. Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Karena ada cinta. Ada cinta maka ada rindu. Rindu akan Allah. Rindu akan kediaman Allah untuk selalu ada bersama dengan Allah. Bahkan pemazmur juga mengatakan bahkan burung-burung pipit pun rindu dan merindu dekat dengan mesbah Tuhan. Kerinduan yang teramat besar dari orang-orang yang mencari Tuhan, sehingga kerinduan itu juga diibaratkan dengan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kita merindukan akan Allah karena dekat Allah kita diberkati semua oleh Tuhan. Bersama dengan Dia kita ada memuji dan memuliakan Tuhan dalam kegembiraan bersama. Terima kasih karena setelah sidang sinode GKI di Tanah Papua yang ke-18 terus kita resmikan gedung gereja ini. Setelah terpilih di Waropen sidang sinode, ketua sinode terpilih kembali, kita punya anggota KPU yang wilayah 7 juga, tapi ada tambah satu lagi, wakil ketua 3 yang berdiri di bawah yang satu.
Ini suka kita besar bagi kita. Di wilayah 7 di Solo, karena kita terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan terima kasih untuk semua kita yang telah berlari bersama Bapak Kelas Malamui, dan ini telah disahkan menjadi Kelas Malamui. Tuhan memberkati agar kita sekalian dengan jemaat-jemaat kita, 66 jemaat dengan pos dan bakal jemaat ini, kita berjemaat masih banyak, 121 jemaat. Oleh sebab itu telah ada kelas persiapan juga Tanah Kelapa, nanti kita siapkan terus sehingga Tuhan memberkati kita untuk dekat dalam pelayanan-pelayanan kita kepada warga jemaat. Terima kasih untuk jemaat Rian Malawiri yang telah mempersembahkan gedung gereja ini sebagai aset GKI di Tanah Papua untuk menjadi tempat di mana warga jemaat beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan pelayanan sakramen di dalamnya. Tuhan memberkati akan kita sekalian dari waktu ke waktu dalam sukacita yang kita rasakan untuk terus merindukan akan rumah Allah, merindukan akan Allah dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan kepala gereja kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita mendengar. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Perkataanmu, ku
aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Membantu kami. Tuhan Yesus memberkati.